Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari. Tonton sampai selesai ya. Aku ucapin terima kasih yang udah mengklik video ini. Yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya channel YouTube aku. Aktivitasku hanya mau jemur pakaian ya teman-teman, dan setelah itu aku mau nonton karnaval, iring-iringan karnaval di kampung sebelah gitu ya, yang lewat ke kampung aku gitu. Sebelum lanjut ke video, mohon dukungan ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah komen, yang selalu komennya, yang udah komen positif, yang suka like, yang udah subscribe juga, aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oh ya, teman-teman, apa kabarnya nih? Kabar teman-teman semua, semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Lanjut ke video ya, teman-teman. Ini cucianku super banyak banget ya teman-teman. Ini aku nyuci pakaian habis karena ikut karnaval kemarin ya. Cucianku banyak itu. Ini baru satu ember, yang satu lagi ada ya, satu ember gede gitu. Cuma disimpan di sebelahnya. Nah, ini dia ya. Ini aku percepat aja pas gantunginnya. Ini baju-baju kebaya gitu, dan baju polisi, dan baju apa ya, baju hitam-hitam gitu. Anakku kemarin pakai baju hitam dan temennya gitu. Seharusnya sih yang pinjem itu mereka cuci ya teman-teman. Eh, malah ganti lagi di rumah aku ya pas pulang, gak mau nyuciin. Aneh banget ya, udah dipinjemin tapi kok gak mau nyuci. Tapi gak apa-apa deh temen-temen, harus ikhlas ya menerima keadaan. Dan ini aku juga jemur-jemur kain-kain nih. Ini bekas aku ya teman-teman, ada tiga gitu, yang satu lagi punya saudara aku gitu. Ini kebayanya juga aku pinjem gitu. Dan lanjut, ini aku mau jemur kecimpring nih teman-teman. Teman-teman tahu gak kecimpring? Ini sejenis kerupuk yang terbuat dari singkong gitu, yang diparut lalu di cetak gitu ke wadah, ditipis-tipisin lalu dikukus gitu. Lanjut dijemur. Ini aku bikin sedikit ya, aku bikin sendirian nih teman-teman, cuma lumayan juga ya. Walaupun bikin sedikit memakan waktu lama juga. Dan ini sih udah kemarin sih udah agak kering ya teman-teman, cuma belum kering banget. Jadi aku jemur lagi. Siapa nih yang tahu kecimpring, bisa tulis di kolom komentarnya ya. Itu adalah makanan khas Garut ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk jemur-jemurnya udah selesai ya teman-teman. Cuma ada satu lagi nih, aku nyuci sepatu anakku. Pas nyucinya sih nggak aku rekod ya teman-teman, karena durasinya pasti panjang banget. Dan setelah jemur-jemur, aku pergi ke depan gang rumah aku ya. Nah, itu tuh ada kampung tetangga aku lagi siap-siap karnaval. Dan ini kampung tetangga di sebelah aku ya. Jadi aku tuh
kampungnya tuh diapit dua desa ya. Jadi aku tinggalnya tuh berada di perbatasan desa. Jadi aku masuk deket ke desa Cibatu, Garut, dan satu lagi desa Limbangan. Sedangkan aku di desa Sukamerang ya teman-teman. Nah ini karnavalnya ya teman-teman, ini tuh ada 3 RW ya. Jadi ada 3 iring-iringan gitu, 3 kelompok maksudnya. Dan ini yang mereka bawa ya sangat kreatif-kreatif. Tapi ada juga ya yang lebih kreatif juga di desa lain. Pokoknya pasti di desa-desa mah selalu pak karnavalnya tuh selalu seperti ini ya. Kreatif banget pokoknya. Salut banget ya untuk mereka. Nih ada yang bawa kambing, tadi juga ada yang bawa rondon ya. Itu rondonnya tuh isinya tuh ada pisang. Nah, ini makanan-makanan ringan hasil pertanian gitu. Dan ini kayaknya anak-anak yang dari sekolahan gitu. Ini jalanannya juga sampai macet ya teman-teman. Karena ini mau ke lapangan desa gitu ya. Cuma lewat jalan raya gede gini. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ini jalan yang mau ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, Tasik, pasti lewat sini nih teman-teman. Nah ini ada pengantin-pengantinannya ya teman-teman. Dan ini ada ibu-ibu marawisan dan yang pesantrenan. Dan ini ibu-ibu yang mau ke sawah. Kemarin juga aku ikut ya pawai di desa aku gitu. Nah ini ada yang bawa apa ini ya teman-teman. Bukan angklung ya teman-teman, apa ya pokoknya itulah. Dan ini ada hantu-hantuan, dan ini kura-kura, dan ada badut juga ya. Ini ada yang bawa rondon masjid. Oke teman-teman, pada seru gak di tempat teman-teman semua acara karnavalnya? Pasti pada rame juga ya teman-teman. Pokoknya selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman untuk kita semua. Semoga negara kita selalu aman ya. Dan ini ada apa ya pokoknya macan ya. Ini macan atau apa ya teman-teman, aku lupa lagi. Dan ini ada kapal-kapalan. Dan ini ada alat-alat untuk perang ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Mohon maaf ya kalau videonya hanya seperti ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.